Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin dikutuk jadi sapi, waduh, bandel sih. Pada hari seperti biasanya, Upin Ipin sedang ngobrol nih guys. Oke, kita lagi gosip-gosip lah pokoknya, gosip-gosip bocah. Hari ini enaknya kita kemana ya, kata Upin. Gimana kalau kita ke lapangan aja yuk, kata Ipin. Waduh, itu ide yang nggak bagus. Ide nggak bagus. Ntar kita kepanasan nih, Ipin, kata Upin. Bener tuh, udah botak, nanti panasan, pala kita panas nanti. Gimana kalau kita jalan-jalan keliling kampung aja yuk, kata Ipin. Jangan Ipin, bosan aja jalan-jalan terus. Enaknya kemana ya, kata Ipin. Ya guys, kita bingung nih, kesana salah, kesini salah, mending tidur. Gimana kalau kita ke peternakan sapi Pak Somat aja yuk, kata Upin. Pak Somat, ini siapa lagi nih? Ngapain kita di sana, kata Ipin. Kita kerjain sapi di sana. Kerjain? Waduh, kita ledekin di sana sapinya guys. Wah, bandel banget ini. Wah, kayaknya seru tuh, kata Ipin. Oke guys, kita dulu punya sapi loh guys. Oh iya, itu masih ada sapinya. Jom kita berangkat sekarang, kata Upin. Oke, kita langsung otw guys ke peternakan sapi Pak Somat. Oke, jom. Oke nih guys, nih kita dulu punya sapi nih. Ini dulunya kita beli di Pak Somat juga nih guys. Gak tahu beli atau dikasih lah pokoknya. Jadi kita akan ke peternakannya nih guys. Di sana banyak sapi loh. Jadi kita akan jahilin mereka nih sapi-sapinya. Oke, ke peternakan sapi, jom. Oke, pegangan nih Pin. Kita langsung jum-jum aja ya. Belok kanan. Misi. Terus belok kanan lagi. Misi. Awas. Terus, waduh, dibilang awas ah, nih bandel semua nih. Terus belok kiri. Aduh. Awas, misi. Terus belok kiri lagi. Terus belok kiri lagi. Mana sih belok-belokan? Lurus aja guys, kita manjat. Kuat juga. Sekali lagi. Manjat. Ngeden. Oke guys, kita hampir sampai nih guys. Enggak deh, masih jauh. Sampai dari mana? Belok kanan. Di mana ini gunung? Lihat mana sih? Oke, sini. Kita manjat aja guys. Ini gak bisa ditabrak apa ya? Awas. Ya, pagarnya gak bisa ditabrak guys. Lihat mana dong? Yaudah, biarin lah. Kita ngebut. A few moments later. So, kita udah sampai nih guys. Kita udah sampai di peternakannya Pak Somat nih. Tuh, Pak Somat. Mana? Nggak ada bacaannya. Ya, pokoknya gitulah guys. Mana? Sini belok kanan. Oke, di sini guys peternakannya. Misi. Ini mana sih sebenarnya? Mana? Oh, itu dia. Aku salah. Terus lihat mana? Terus lihat sini. Misi. Kita ngambil kanan. Cucut. Kita sampai. Hap. Nah, itu dia sapinya. Tuh kan bener banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya banyak dah. Ada Pak Somat gak ya, kata Ipin. Gak ada kayaknya, kata Upin. Ya, gak ada Pak Somat gak. Tapi sapinya dilepas ya. Kemudian, oke, kita lihat sapi nih guys. Sapinya Pak Somat dilepas. Kita bawa pulang ah. Kita apakan sapinya nih, kata Upin. Oke, Upin Ipin ini akan menjahili sapinya ya guys. Bandel banget. Coba tendang Upin, kata Ipin. Waduh, ditendang guys. Jangan ditiru ya guys. Oke, Upin pun menendang sapinya. Oke, wih, parah banget ini. Menyiksa ini. Upin, jangan Upin. Sapinya kabur. Waduh, ini Upin jahat nih. Lagi ditendang-tendang, sapinya kabur. Hahaha, sapinya lari, kata Upin. Waduh, kasian banget ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Pokoknya jangan ditiru. Seru ya Upin, jom kita ganggu lain, kata Ipin. Waduh, ganggu yang lain nih. Iya, jom, kata Upin. Sementara itu, oke, ini kayaknya Pak Somat nih guys. Dia lagi ngasu, kenapa itu ya? Gue lagi capek. Sapi yang tadi itu guys.
suara apaan itu? Kata Pak Somad. Oke nih Pak Somad, guys, kaget gara-gara tadi ada sapi lewat. Ah, kenapa sapiku lari ke sana? Kata Pak Somad. Wah, pasti ini ada yang gak beres nih, kata Pak Somad. Waduh, ini gak beres ini, guys. Kita langsung cek aja, teman-teman. Aku akan mengecek keadaannya, kata Pak Somad. Oke, kita akan cek ya. Jum, jum. Oke, kita cek ya, guys. Jum, jum. Oke, Pak Somad ini panik, guys. Kita lihat ya. Aduh, kenapa ini? Hap. Loh, mereka apakan sapiku? Waduh, sapinya diapain nih, guys, sama Upin Ipin? Dasar anak nakal ya, mereka mengganggu sapi aku, kata Pak Somad. Iya guys, sapinya diganggu, dicium-cium. Sapi dicium. Mereka akan menyesal ini gara-gara kayak gini. Oke, Pak Somad itu marah nih guys. Berhenti kalian anak-anak nakal, kata Pak Somad. Hah, Pak Somad, kata Upin Ipin. Oke, keciduk Upin Ipin ya. Kalian telah mengganggu sapi-sapi di sini, kata Pak Somad. Maafkan kami, Pak Somad. Kami cuma main-main saja, kata Upin. Maafkan kami kilaf, kata Ipin. Nggak ada maaf-maafan. Sudah jelas kalian sengaja, kan, kata Pak Somad. Akan kukutuk kalian. Waduh, dikutuk, guys. Sudah kayak ibu kita ini, ya. Kukutuk kalian jadi sapi. Karena kalian bandel sama sapi, jadi kalian akan kukutuk ya. Ah, tidak. Oke guys, lagi dikutuk nih guys. Waduh, kesian banget tuh Ipin. Mereka pun menjadi sapi. Waduh, jadi sapi biru sama sapi kuning guys. Huhu, kami jadi sapi, kata Upin. Waduh, jadi sapi. Kalian akan bekerja untukku sampai semuanya terbayar ya, kata bapaknya. Nalo, jadi sapi. Dan kalian harus makan rumput setiap hari. Waduh, gara-gara Upin Ipin ini menjahili sapi, jadi dia dikutuk jadi sapi guys, biar jadi pelajaran ya. Jika membantah, kalian akan jadi sapi selamanya. Waduh, kalau jadi sapi selamanya malah nanti dipotong lagi. Baik Pak Somad. Oke guys, Upin Ipin dikutuk jadi sapi tuh. Mereka berdua pun dikutuk jadi sapi. Waduh, kasihan banget ya guys. Jadi sedih. Satu bulan kemudian. Waduh, Upin Ipin dikutuk jadi sapi selama satu bulan guys. Pak Somad pun datang. Oke, dia datang nih guys. Kasihan banget Upin Ipin ya. Upin Ipin, kali ini ada tugas terakhir kalian nih, kata Pak Somad. Jika kalian melaksanakan tugas ini dengan baik, kalian akan kembali ke wujud semula, kata Pak Somad. Waduh, ternyata punya sihir ya guys. Tugasnya adalah antarkan rumput yang ada di mobil itu ke rumah Tudalang. Oke, ke rumah Tudalang. Baik, Bo, kata Ipin. Oke, kita antarkan ya guys. Kalau misalkan ini berhasil, kita jadi manusia lagi deh. Oke, naik ke mobil. Kita jadi sapi. Lucu ya. Oke, kita jadi sapi guys. Hap, kita naik mobil. Wih, naik mobil bisa guys. Kepalanya nembus ke kaca. Oke, kita langsung otw ya. Pak Somad, saya pergi dulu, dadah. Woi, temennya ditabrakin. Kan temen-temennya Upin Ipin juga sapi, jadi ditabrakin ya guys. Oke, kita langsung otw guys. Jum, jum, kita langsung pergi ke rumah Tudalang. Kita nganterin barang-barangnya ya. Nabrak. Hati-hati tuh. Kecelakaan. Kecelakaan. Ini gimana ini? Wow, kecelakaan beruntun. Waduh, ini gawat. Gimana lewatnya kita? Ini yang bener yang mana sih? Aduh. Woi, Mese, woi. Woi, Mese. Ini gimana sih? Aduh, ada yang ngalah nih. Mese. Oh, Mese. Mese, tuh kan ada yang guling. Aduh. Mese. Oke guys, kita udah sampai nih guys. Asik, tadi lemah banget guys, macet. Oke, berarti kita udah sampai rumah itu dalang nih. Belok kanan, parkir di sini. Hap. Assalamualaikum. Atu. Waalaikumsalam. Ada apa nih, kata Tudalang. Waduh, Tudalang gak tahu ya guys kalau itu Upin Ipin. Kami dari Pak Somad, nah antarkan rumput ini, kata Upin Ipin. Taruh situ aja rumputnya, kata Tudalang. Oke guys, kita udah nganterin ya. Baik, kami letakkan di sini rumputnya, tuh, kata Upin Ipin. Terima kasih, kalian boleh pergi. Oke guys, kita udah ngelayani nih guys. Asik. Dalam hati, kok mereka kayak sapi ya? Oh, mungkin perasaanku saja, kata Tudalang. Tudalang gak tahu ya guys. Oke, kembali ke peternakan Pak Somad ya. Jum, jum, kita peternakan nih guys.
Belok kanan. Belok kanan. Terus lurus terus. Lurus terus. Kita ngebut guys. Meanwhile. Oke guys, kita udah sampai nih guys. Asik, kita peternakannya tuh asik. Kita udah selesai nih, asik. Oke, kita parkir di sini. Hap. Kemudian, oke, Upin Ipin lagi ngobrol nih guys sama Pak Somad aja ya. Kalian sudah melaksanakan tugas terakhir kalian dengan baik, kata Pak Somad. Sekarang akan kuangkat kalian. Mereka pun kembali seperti semula. Asik, kita jadi manusia lagi nih guys. Kutukannya udah diangkat ya. Wah, terima kasih ya Pak Somad, kata Upin. Lain kali jangan berani mengganggu sapiku ya, kata Pak Somad. Lagian diganggu ya guys. Baik Pak Somad, asik. Mereka pun kembali ke wujud semula dan pulang ke rumahnya. Ya iyalah, kapok kan, lagian sih jailin sapi. Sejak saat itu mereka tidak berani mengganggu sapi lagi nih guys. Tamat, iya begitu cerita ya guys. Upin Ipin dikutuk jadi sapi, kasihan banget kan guys. Mo. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, dan teman kalau kalian suka cerita ini. Oke, dadah.